Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu lagi di channel Magic Techno. Oke. Kali ini kita akan mempelajari tentang cara merubah background foto menggunakan HP Android atau bisa juga menggunakan komputer tanpa aplikasi. Dan jangan lupa kunjungi dulu Magic Techno di websitenya, oke? Nah, untuk langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama adalah kunjungi websitenya. Yaitu techno.bg, kemudian enter. Nah, jadi kamu bisa melakukannya di handphone juga ya, bukan hanya di komputer. Nah, langkah selanjutnya adalah upload gambarnya. Nah, kamu cari gambar yang akan diganti backgroundnya. Sebagai contoh, kita gunakan gambar anime ini ya. Oke, tunggu prosesnya. Nah, jadi ketika beres di-upload, si backgroundnya langsung hilang, kemudian kita tinggal edit aja. Nih, ini tombol editnya. Klik. Nah, di sini kamu bisa pilih background sesuka hati. Mau backgroundnya yang bawaan, atau kamu juga bisa menguploadnya. Contoh, klik select foto, terus cari foto yang ingin dijadikan background, kemudian open. Maka si gambar yang tadi upload akan jadi backgroundnya. Atau kamu juga bisa menggunakan warna. Nah, ini biasanya untuk foto-foto formal kamu harus menggunakan warna merah atau biru. Kita coba untuk warna merah, kemudian tekan tombol OK ini. Oke. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi cepat dan lebih baik. Ini rapi. Tidak ada blur, tidak ada yang meleset gitu ya. Kemudian setelah selesai, kamu tinggal download aja. Ini, klik. Oke, okay, download image. Nah, ini hasilnya. Nah, kamu tinggal lihat di foldernya. Nah, ini aja. Kamu tinggal buka. Oke, kita buka di sini. Oh, sorry. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, formatnya menjadi PNG. Kalau kamu membutuhkan file dengan format JPG, kamu tinggal kunjungi website yang namanya convert PNG to JPEG. Nah, ini. Di sini kamu tinggal klik. Nah, foto. Nah, ini yang tadi tinggal share. Oke, tunggu, unduh. Bentar. Oke, namanya PNG. Nah, ini kamu ekstrak, ekstrak.
Ini. Nah, jadi hasilnya akan jadi format JPEG. Itu digunakan untuk kamu yang membutuhkan file foto atau gambar dengan format JPG. Oke, kita bisa lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi rapih dan cepat. Oke. Jangan lupa kunjungi website Meiji Tecmo. Linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.